kesadaran palsu bahwa laki-laki akan melindungi perempuan. Nah, itu omong kosong katanya Nawal. Kalau laki-laki macam-macam, kalau laki-laki siap nganter kemana-mana, siap jemput, siap traktir, jangan salah, mesti ada pamrihnya, katanya Nawal. Jangan mau. Prinsip laki-laki melindungi perempuan ini bikin perempuan tidak mandiri. Laki-laki revolusioner pun terhadap perempuan, katanya Nawal. Laki-laki revolusioner yang berpegang pada prinsip-prinsip sebenarnya tidak banyak beda dari laki-laki yang lain. Mereka mempergunakan kepintaran mereka dengan menukar prinsip-prinsip mereka untuk mendapatkan apa yang dapat dibeli orang dengan uang. Bedanya sama laki-laki yang matre, meskipun tidak revolusioner, sama. Kalau laki-laki revolusioner yang dijual prinsip-prinsipnya. Jadi jangan terpesona deh dengan ini orang jenius, ini revolusioner, ini perjuangan, enggak, sama aja pokoknya laki-laki itu.